pasien B1 menggunakan arus pengawasan 140 ampere dengan debit gas pelindung 18 liter per menit. Jadi didapatkan nilai heat input 1,32 kJ per milimeter. Terdapat porositas juga. Kemudian pengawasan spesimen B2. Spesimen B2 dengan menggunakan arus yang sama dengan debit gas pelindung 20 liter per menit. Didapatkan nilai heat input sebesar 1,32 kJ.